Hai guys, kembali lagi di channel Aang. Di video kali ini saya akan membahas admin tabungan penggadaian. Jadi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan like, komen, dan subscribe ya guys. Di sini saya sudah mendapatkan SMS dari pihak penggadaiannya. Dan di sini SMS pertama, yang terhormat Bapak atau Ibu, tabungan emas penggadaian jatuh tempo tanggal 7 Agustus 2022. Biaya titipan emas sebesar Rp30.000 per tahun. Jadi kalau kalian mempunyai buku tabungan atau tabungan penggadaian, biasanya setelah dapat 1 tahun itu terkena admin sebesar Rp30.000 per tahunnya dan pembayaran langsung ke penggadaian. Jadi ini terpotong otomatis ya guys dari saldonya. Dan selanjutnya di sini dapat lagi saat pemotongan berlangsung. Isi pesannya yaitu penggadaian tanggal 18 bulan 8 2022 pada nomor rekening sekian, ada transaksi biaya titipan emas per tahun sebesar 30 atau 0,0344 gram. Jadi ini terpotong secara otomatis ya. Kita lihat lagi di aplikasinya di buku tabungan kita. Di sini saya langsung login. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi penggadaian saya. Langsung kita klik saldo kita ya guys. Nah, selanjutnya kita langsung lihat detail. Di sini kita lihat, langsung kita klik. Nah, secara otomatis di sini saldonya sudah berkurang ya guys. Jadi ini admin dari tabungan pegadaian sebesar Rp30.000 per tahunnya. Jadi cukup murah bukan? Buat kalian yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe ya guys. Oh iya, jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Sukses buat kalian, kalian luar biasa.